Jadi perawat, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengangkat sumpah atau janji perawat? Bersedia. Mengangkat sumpah atau janji perawat dengan cara agama apa? Sebelumnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji perawat yang akan saudara-saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji perawat ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali bahwa sumpah janji perawat ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Dia Tuhan Yang Maha Mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui yang tidak tampak dan tersembunyi dalam diri saudara-saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara-saudara. Kepada Tuhan itulah juga akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Sekarang ikuti kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramahansa, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu Kaharingan, Ehem Rajing Hatupa Langit, saya bersumpah. Bersama-sama ikuti kata-kata saya. Saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Dua, saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. Tiga, saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus menerus mengembangkan ilmu keperawatan. Empat, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. Lima, saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. 6. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam pemberian layanan kesehatan. 7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. 8. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, semoga Allah memberi kekuatan kepada saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu,
Santi Santi Om. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu Kuningan, Sahe Sahe Sahe. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Sumpah Perawan. Diawali dengan penandatanganan perwakilan wisudawan agama Islam, diwakili oleh Lukmanul Hakim. Selanjutnya, wisudawan agama Kristen Protestan, diwakili oleh Haryanto Taro sendiri. Wisudawan agama Katolik, diwakili oleh Monica Dwi Andriani. Wisudawan agama Hindu, diwakili oleh Nikade Purwantini. Kemudian, wisudawan agama Hindu Keharingan, diwakili oleh Mista Kamala. Dilanjutkan oleh saksi-saksi. Saksi pertama, Direktur Akademi Keperawatan Pemkab Kapuas. Dilanjutkan saksi kedua, Ketua Prodi Akademi Keperawatan Pemkab Kapuas. Kemudian oleh rohaniwan, yang pertama rohaniwan Islam. Selanjutnya rohaniwan Kristen Protestan. Selanjutnya rohaniwan Katolik. Berikutnya rohaniwan Hindu. Dan rohaniwan Hindu Keharingan. Selanjutnya oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPNI Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya
Selanjutnya kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPNI Provinsi Kalimantan Tengah, dipersilakan kembali ke tempat semula. Kepada saksi-saksi dan rohaniwan, dipersilakan kembali ke tempat semula. Kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Acara dilanjutkan dengan prosesi pelantikan. Kepada Bapak Bupati Kapuas, dimohon dengan hormat menuju tempat yang telah ditentukan. Kata-kata pelantikan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2017, saya Bupati Kapuas dengan resmi melantik saudara-saudara menjadi tenaga kesehatan dengan sebutan ahli media keperawatan. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan senantiasa bersama kita. Kota Kapuas, 4 Oktober 2017, Bupati Kapuas dan Ibrahim Ispahat. Kepada perwakilan wisudawan dan wisudawati, dipersilakan kembali ke tempat semula. Acara dilanjutkan dengan serah terima lulusan yang ditandai dengan penandatanganan naskah serah terima. Untuk penandatanganan pertama dilakukan oleh Direktur Akademi Keperawatan Pemkab Kapuas. Dilanjutkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Dan selanjutnya penyerahan lulusan dari Direktur Akademi Keperawatan Pemkab Kapuas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Selanjutnya penandatanganan yang kedua oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Kemudian oleh Bapak Bupati Kapuas. Dan selanjutnya penyerahan lulusan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas kepada Bapak Bupati Kapuas. Selanjutnya penyerahan piagam penghargaan. Dimohon dengan hormat untuk Bapak tetap bertahan. Selanjutnya penyerahan piagam penghargaan dan penyematan PIN PPNI kepada nama-nama yang kami sebutkan
dan didampingi oleh orang tua masing-masing.